والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سورة الحج آيات 44. Siapa Allah Subhanahu wa taala menolong bagi orang yang menolong agamanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis yang dihormati lagi diraikan, Al-Fadil Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Semalaysia PAS, Al-Fadilah Ustazah Nuridah Saleh selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Al-Fadil Ustaz Mustafa Dahrum, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Yang Berusaha Adinda saya Saudara Syahir Sulaiman, Pengarah Strategik Dewan Pemuda PAS Malaysia, merangkap setiausaha politik kepada Presiden, yang diraikan dan dihormati juga Letnan Kenal Besara Nazari yang merupakan calon PRK Podisen, seluruh hadirin dan hadirat terutama dari kalangan pengundi-pengundi pilihan raya kecil Podisen, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Kita berada di dalam siri kempen pilihan raya kecil Port Dickson yang akan berlangsung pada 14 hari bulan Oktober nanti. Pada 13 hari bulan Oktober, saya nak test tengok tidur ke tak tidur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Ketua Dewan Muslimat tadi, pilihan raya ini tidak ada kena mengena dengan tsunami. Tidak ada kena mengena dengan gempa bumi. Dan tidak ada kena mengena dengan kematian daripada bekas ahli parlimen di kawasan ini. Tetapi pilihan raya yang diadakan ialah apabila seorang yang berhajat untuk berada di parlimen dan juga untuk menjadi Perdana Menteri, sehinggakan terpaksa mengorbankan wang rakyat sebanyak 3.6 juta. 3.6 juta ni tuan-tuan, kalau kita hantar anak-anak di Malaysia yang belajar fakulti perubatan di Al-Azhar ataupun di Mesir, kita boleh untuk hantar pelajar seramai 7 orang dengan anggaran kos selama 6 tahun berada di sana sebanyak 500,000. Tetapi kita terpaksa mengorbankan semata-mata kerana ini ialah untuk membolehkan cita-cita politik
individu ataupun peribadi yang akan bertanding di dalam PRK ini. Kalau kita pula berikan kepada anak-anak kita yang belajar di IPTA di Malaysia, di Fakulti Sastera, untuk kita berikan kepada mereka beasiswa, kalau seorang 30,000, artinya kita mampu untuk menyara dengan 3.6 juta ini hampir dekat dengan 30 orang. Tetapi apakan daya pilihan raya yang dipaksa? Mau tidak mau, itu hanyalah 3.6 juta itu SPR punya. SPR punya. Tak masuk lagi dengan perbelanjaan pejabat daerah. Tak masuk lagi perbelanjaan agensi-agensi seperti mana polis. Polis malam ni tak boleh cuti ni. SB tak boleh cuti. Kerana masalah PRK yang berlangsung pada kali ini. Maka dengan sebab itu PAS sebagai untuk merancakkan demokrasi di dalam PRK ini, maka PAS masuk bertanding di dalam pilihan raya kecil untuk mengisi kekosongan PRK Podison ini. Walaupun kalau kita tengok, belum lagi sampai umur 5 bulan Kerajaan Pakatan Harapan. Seperti disebutkan oleh saudara pengerusi tadi, mungkin ada dari kalangan mereka yang catnya, dakwatnya masih lagi tidak hilang daripada tangan. Kalau wanita yang kematian suami baru saja habis iddah 40 hari, 4 hari, 4 bulan, 10 hari. Maka sebab itu PAS meletakkan calon kita seperti mana dimaklumkan tadi, ialah Lieutenant Colonel Besara Nazari. Saya kagum dengan Lieutenant Colonel ini. Dia ni kalau nak ikut, dia baru saja aktif dalam PAS. Selepas pencen dan saya pernah makan nasi di rumah dia, ketika saya berceramah di kawasan dia sebelum pilihan raya umum yang ke-13 dulu. Kalau nak fikirkan, dia orang baru saja. Walaupun kita tengok di sana ramai kawan-kawan saya yang dulunya merupakan pelopor penggerak kepada PAS di Johor, mereka telah meninggalkan perjuangan PAS. Namun Lieutenant Colonel Nazari masih konsisten istiqamah dengan prinsip perjuangan yang dibawa oleh PAS, walaupun ada usaha-usaha yang nak menarik beliau keluar daripada PAS, namun tidak berjaya. Berikan satu laungan takbir untuk Lieutenant Colonel Nazri ini. Tak boleh kuat ni, kan? Lemah nampak. Macam tak makan nasi ni. Artinya tuan-tuan, saya jamin, insyaAllah saya jamin, kalau dia menang dan menjadi wakil rakyat di sini, dia tak akan letak jawatan untuk memastikan pula saya bertanding dalam PRK akan datang. Ini jaminan saya. Saya boleh jamin. Kalau dalam keadaan yang macam itu pun beliau tidak ikut arus kawan-kawan beliau yang beri borang untuk isi borang PAS dan mereka keluar daripada PAS, namun beliau tetap istiqamah dan menggerakkan PAS di kawasan Tenggara, di kawasan Kota Tinggi, yang kita tahu kawasan itu merupakan kawasan yang kuat UMNO di dunia. Dulu lah ni kuat lah. Dari sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini calon yang kita letak. Ada kelulusan pula, Lieutenant Colonel, tahu?
ini bukan prebek lapuk tau. Ni kita kenalkan Lieutenant Colonel. Kelulusan Master. MA. Master, tahu tak Master? MA. Ijazah lepas BA, MA, lepas tu PhD. Dia Master. Artinya orang cerdik. Tuhan yang Sazah Nuridah itu juga memiliki master dalam bidang usuluddin dan falsafah. Ini mesti Melayu. Saudara Syahir tadi itu, dia merupakan orang yang first class ekonomi UIA yang pernah bekerja dalam syarikat multinasional di Malaysia, syarikat Senderby. Bukan calang-calang orang. Tapi nak buat macam mana? Lampah ni kadang-kadang hebat-hebat di depan-depan saya banyak ni. Lawyer, accountant, chartered accountant, professor banyak. Kadang-kadang nak buat macam mana? Dia tu jenis warok dung wabarkum. Ha, warok kan? Pakai batu bujang, pakai baju pun kadang-kadang butang pun tak bercukup. Ha, tapi tuan-tuan tengok, ha, mempunyai brilliant, intelligent, yang tinggi. Jadi Lieutenant Colonel Nazrin juga bukan saja bekas tentera, bukan saja orang biasa yang pengalaman dalam negeri, luar negeri, yang boleh berpidato, yang boleh bercakap untuk membawa suara khususnya penduduk di kawasan Parlimen Port Eason ini yang dikenal sebagai bandar tentera. Maka sudah tentulah beliau boleh membawa hasrat rakyat khususnya tentera. 7,000 tu tuan-tuan itu pengundi tentera. Kebanyakannya pula kita tengok veteran-veteran, bekas-bekas tentera pula yang beli rumah di sini, yang berkahwin dengan orang sini. Mereka ni pula menetap di sini dan menjadi pengundi position. InsyaAllah beliau akan membawa suara berkenaan dengan kebajikan tentera ini kepada kerajaan dan juga di dalam parlimen. Sebab itu kita calonkan beliau. Sesuai kerana beliau juga orang yang pernah duduk di position. Artinya beliau ini seperti mana sirih pulang ke ganggang. Maka itu yang kita lihat. Dan tujuan PAS bertanding dalam pilihan raya ini tadi diberikan bagaimana, sebab apa PAS bertanding dan kenapa orang muda perlu memilih PAS. Antara sebab apa PAS bertanding, untuk kita nak menambahkan lagi suara PAS dan pembangkang di dalam parlimen. Kalau menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak akan bawa suara pembangkang. Dia akan bawa suara yang ada kepada kerajaan. Dan kalau baru-baru ini kita tengok kepelikan bagaimana dalam parlimen baru ini, akta berita tak benar. Akta berita tak benar ni yang diluluskan dalam sidang yang lalu, yang dibawa oleh kerajaan Barisan Nasional waktu itu, PAS walaupun pembangkang, pada kita, kita tidak bersetuju bab-bab berita tak betul ni. Tiba-tiba tuan-tuan tengok waktu itu Pakatan Harapan bantah akta berita tak benar. Bila undi menang bagi pihak Barisan Nasional untuk luluskan akta berita tidak benar. Oleh kerana janji mereka lepas daripada pilihan raya, mereka bawa dalam parlimen, bawa balik supaya masuk akta berita tak benar. Tuan-tuan ada akal ke tuan-tuan?
berita tak benar kita boleh terima. Tuan-tuan yang punya fikiran yang waras, nama akta tu dah cantik dah, tiba-tiba akta ni kita tak bersetuju. Tapi alhamdulillah, walaupun baru ni dibawa kembali oleh kerajaan Pakatan Harapan, lulus dalam parlimen untuk mansuhkan akta tersebut, tetapi berjaya ditolak oleh anggota Senat dalam Dewan Negara, menyebabkan akta tidak benar ini tidak diluluskan dan akan dibawa balik ke parlimen. Jadi kalau kita dah hantar orang-orang yang macam ni, dia akan sokong apa benda dasar yang kita anggap tak logik perkara ini boleh diterima dalam masyarakat kita. Sedangkan kita diajar berkenaan dengan, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, berkenaan dengan benar itu as-sidqu amanah, benar itu adalah merupakan amanah, wal kizbu khianah, dusta itu merupakan khianat. Tiba-tiba macam mana pula kita boleh untuk nak menerima benda-benda macam ni? Sebab tu kita tak suka. Walaupun hari ini kita tengok ada news yang menceritakan tentang keburukan calon Pakatan Harapan, kita tak terima. Ada orang tanya saya, ini tak boleh terima, ini tuduhan sungsang, kita tak boleh terima. Sebab tu tuan-tuan tengok, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dituduh liwat dulu, Tok Guru Haji Hadi selaku Presiden PAS tulis buku tajuk Qazaf. Qazaf melawan orang-orang yang menuduh kena ikut Islam, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Itu ikut hukum Islam. Siapa yang menuduh orang lain yang melakukan zina, tuduhan palsu, disebat sebanyak 80 rotan. Tulis. Walaupun tuan-tuan tahu, lepas daripada dia keluar, keluar saja, bebas saja, ceramah malam ni, terus kata apa? Nak rampas Kelantan dengan Terengganu. Oh, hebat. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu orang PAS baik. Ahli PAS yang paling baik di dunia, ahli PAS. Dia tak dendam dengan orang. Waktu awak kena buang, kami bagi tempat, tak ada masalah. Awak nak buat kat kami macam mana, tak kisah. Baik, orang PAS ni. Sebab tu kita PAS bukan sifat dendam. Kita letakkan prinsip kita ialah Islam. Unsur akhaka zalim wal mazlum. Bagai Nabi ajar, tolong saudara kamu yang melakukan zalim dan juga yang kena zalim. Maksud yang melakukan zalim tu kita sekat dia, jangan bagi dia buat zalim. Ini yang kita lakukan. Tak apa, lepas tu dia nak lawan, nak tawan Kelantan, Terengganu, itu terpulang pada dia. Ha, tapi kita nak bagi tepas sikap kita jelas dalam hal-hal yang membabitkan soal fitnah, kita tak terima. Dan yang keduanya, tadi saya sebut tadi, untuk memperjuangkan nasib tentera dan juga bekas tentera. Yang ketiga, apa yang penting ialah penduduk Pakistan mesti hantar satu isyarat kepada pimpinan Pakatan Harapan yang mereka janji, terutama janji 100 hari mereka tidak tunaikan. Oh, mereka beritahu, takkanlah menikah hari ini sudah dapat anak. Lah, hak 100 hari itu bukan PAS yang tuntut, bukan rakyat yang tentukan. Nah, yang 100 hari ini, yang kamu, waktu kamu sebelum pilihan raya, kamu yang janji untuk 100 hari. Kita tak pernah janji 100 hari. Bila menang, oh, dia kata, waktu kami buat merangka manifesto ini, kami tak cukup data. Ha, saya maafkanlah,
Pasal apa? Sepatut data 10 gig, dia pakai 1 gig. Sebab itu tuan-tuan, pilihan raya ini, kita nak hantar satu isyarat kepada pemimpin Pakatan Harapan. Kamu jangan nak mempermainkan rakyat. Kamu jangan duduk menjanjikan sesuatu bulan dan bintang, tetapi apabila kamu menang, macam-macam alasan yang kamu berikan. Seperti mana kita tengok PTPTN, sebelum tu kami hebat undi Pakatan Harapan, maka hapus PTPN. Dia masuk dalam perjanjian dia pula, dalam tulisannya pula, dia kata tangguhkan bayaran melainkan gaji 4,000 ke atas. Orang terpengaruh, anak-anak muda kita terpengaruh. Berapa ramai dia kalangan anak muda, mereka ni dulu penyokong PAS, balik mengundi. Pasal apa mereka undi? Pertamanya kerana mereka undi kerana mereka dijanjikan PTPN ini akan dihapuskan. Itu pahaman mereka. Sebab itu mereka rasa tertekan. Kita tahu anak-anak kita hutang. Hak yang hutang mengaji di IPTS tak kurang 80,000, 70,000. Hak yang IPTA 30,000, 40,000 di bidang sastera. Mereka kagum dengan tawaran tersebut. 100 hari di capture dalam masyarakat, dalam otak mereka. Mereka kata apa? Perlu kita undi Pakatan Harapan. Sebab itu kali ini mereka mesti untuk nak ajar pemimpin Pakatan Harapan, jangan kamu hanapannya janji tapi kamu tak pernah tunaikan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-aidah atiyah. Janji kamu mesti beri. Yang kedua, anak-anak muda kita kagum bersama. Mereka pangkah Pakatan Harapan. Semam. Karena Pakatan Harapan janji untuk nak hapuskan tol. Dia kata senang nak balik rumah. Mazli Malik cerita dah bagaimana orang daripada simpan renggang tempat dia bertanding sampai ke Kuala Lumpur, berapa puluh ringgit dah jimat. Ha. Lepas pilihan raya, armah elek. Tak ada. Apabila orang cadang nak hapuskan, oh mereka kata ini membabitkan kos pampasan hampir dekat dengan 200 bilion lebih, kata Menteri Kerja Raya. Sebab tu tuan-tuan, tol masih dikenakan. Jadi sebab itu, ini isyarat yang mesti diberikan oleh penduduk di polisen. Makna arti cukup besar. Walaupun nama pilihan raya kecil, besar maknanya. Kalau tuan-tuan melantik, memilih Letnan Kenal Nazari sebagai calon di Parlimen Polisen, insyaAllah besar maknanya. Saudara-saudara bukan saja mewakili Polisen, saudara-saudara telah mewakili pemikiran, mewakili cita rasa, hasrat rakyat seluruh Malaysia untuk nak beritahu janji-janji mereka dalam PRU dahulu terbalas dengan pembuktian dibuktikan oleh penduduk yang berada di Parlimen Polisen ini. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhirnya saya nak buat satu pesanan kepada semua pengundi-pengundi Pakatan Harapan dan juga pengundi-pengundi di Parlimen Polisen terutamanya. Apabila datang pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan berjumpa dengan tuan-tuan, maka tuan-tuan jawablah dengan lidah yang fasih. Kerana mereka hanyalah merupakan makhluk biasa macam tuan-tuan. Dan jangan ada perasaan gerun dan gentar untuk menjawab persoalan mereka. Tuan-tuan jawablah dengan semuanya benar belaka. Yang pertama, tol tidak dihapuskan itu adalah benar. Yang kedua, ugutan kepada peminjam PTPN akan muflis adalah benar. Yang ketiga, harga minyak tidak turun adalah benar. Yang keempat, harga barang makin mahal itu benar. Yang kelima, pelaksanaan SST 10% dan 6% itu benar. Yang keenam, harga sawit makin jatuh itu benar.
Yang ketujuh, nilai ringgit menyusut turun, itu benar. Yang kelapan, pelabur banyak lari, itu benar. Yang kesembilan, kasut hitam, itu benar. Yang ke-10, janji gaji minimum untuk pekerja hanya naik RM50 saja adalah benar, walaupun janji sebelumnya RM500. Yang ke-12, yang ke-11nya ialah 3 hari bulan 9, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang tarik kes rasuah Ling Gua Ing, itu adalah benar. Yang ke-12, AES ganti awas, dulu RM150, sekarang RM300, itu adalah benar. Dan yang ke-13, tuntutan DAP Perak melalui Inga Komeng cadang tanah 999 tahun di Perak adalah benar. Dan yang ke-14, pengiktirafan UEC adalah benar. Jadi kesemuanya adalah benar, maka tuan-tuan jawablah dengan lidah yang fasih, tanpa gentar dan tanpa takut. Jadi saya seru kepada pengundi-pengundi di sini, apa yang saya sampaikan malam ni, apa yang disampaikan oleh Syahir, apa yang disampaikan Saudara Nuridah, apa yang disampaikan oleh calon kita Lieutenant Colonel Nazari, dan juga apa yang akan disampaikan nanti mandat ataupun beberapa arahan peringatan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Presiden PAS, tuan-tuan akan menjadi pula penyebar maklumat kepada pengundi-pengundi yang lain. Kita masih ada berbaki lagi. Kita akan pilihan raya pada 13 hari bulan, dan masa berkempen kita ada 12 hari lagi. InsyaAllah tuan-tuan, besok tuan-tuan duduk di kedai kopi, bercakaplah hasrat kita pada kali ini. Ajak terutama rakan-rakan kita dari kalangan UMNO, dari kalangan yang pangkah Pakatan Harapan dulu, ha? Termasuklah juga dari kalangan orang bukan Islam pun juga, China, India dan sebagainya. Mereka ini berikan kepercayaan kepada calon yang berwibawa insyaAllah daripada pakatan, daripada PAS itu sendiri, seorang calon yang baik, calon yang punya integriti yang tinggi, yang mempunyai akhlak yang tinggi, yang mempunyai hubungan dengan masyarakat yang tinggi, yang tidak pernah terlibat dengan apa-apa sebarang kes skandal, kejenayah dan sebagainya, iaitu tidak lain dan tidak bukan Lieutenant Colonel Nazri. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!